Beralih ke informasi lain, sebanyak 498 prajurit baru Korps Bekang TNI AD tahun akademik 2023 ikuti tradisi pembaretan di Pusdik Bekang di Kota Cimahi sebagai puncak dari rangkaian pendidikan dasar pembentukan perwira, bintara, dan tamtama baru kecabangan Korps Bekang TNI Angkatan Darat. Dalam upacara tradisi Korps Pembaretan Siswa Tahun Akademik 2023 ini, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Pusat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat Kabus Bekang AD, Mayjen TNI Heli Guntoro. Kegiatan diawali dengan rangkaian penyambutan Kapus Bekang begitu tiba di Pusdik Bekang, dilanjutkan upacara tradisi Korps Pembaretan, selanjutnya persembahan yel-yel bela diri militer, atraksi pecah hebel, pencak silat, perkelahian praktis, tari Papua serta tari Wonderland oleh siswa. Para Dirbin, Kasubdit, dan para Pak Ahli Pusdik Angkat yang saya hormati, para Kepala, para Gumil, Pembina dan Pelatih Pusdik Bekang, Pusdik Angkat. Kapus Bekang AD Mayjen TNI Heli Guntoro menjelaskan dengan telah dilakukannya tradisi pembaretan para siswa telah resmi menjadi bagian dari keluarga Korps Perbekalan dan Angkutan TNI Angkatan Darat. Nah, kebetulan ini mereka adalah Korps Bekang dan baru saja kita laksanakan upacara tradisi Korps Pembaretan khusus warga baru di Kecabangan Bekang. Dengan demikian para perwira, bintara, tamtama yang baru saja kita laksanakan tradisi Korps Pembaretan sudah resmi masuk menjadi prajurit Korps Pembekalan Angkutan Angkatan Darat. Untuk kali ini berjumlah ada kurang lebih 468 orang, terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama. Pesan-pesan tentunya dengan adanya tradisi pembaretan akan lebih mencintai korpsnya, kemudian akan menambah motivasi dalam bekerja, dan tentunya meningkatkan semangat untuk melaksanakan tugas di masa-masa yang akan datang. Hey!
Dan Pusbek Ang Ade Kolonel CBA Beni Tampun Bolon menjelaskan acara tradisi pembaretan merupakan bagian dari pembinaan kecabangan bidang personel sebagai langkah awal prajurit perwira, bintara, dan tamtama baru memasuki dan diterima sebagai Korps Bek Ang TNI Angkatan Darat. Saya Kolonel CBA Beni Mutia Tampun Bolon dan Pusbek Ang Pusbek Angat mengucapkan selamat kepada para siswa saya, perwira bintara tentama yang tadi baru melaksanakan tradisi pembaretan Korps Bek Ang. Acara tradisi pembaretan Korps Bek Ang ini merupakan salah satu bagian dari lintasan prajurit Bek Ang TNI Angkatan Darat itu sendiri, di mana pada saat mereka baru pertama kali masuk Korps Bek Ang TNI Angkatan Darat dengan dibaretkan dan merupakan suatu tanda bagian dari keluarga Bek Angkatan Darat yang nanti akan berdinas di seluruh penjuru pelosok Nusantara, kecabangan Bek Ang, ataupun juga yang mungkin ada di luar kecamatan Bek Ang. Baik, Pusdi Bek Ang ini merupakan salah satu pusat pendidikan pembekalan dan angkutan, salah satu dari Pusdik di TNI Angkatan Darat. Jadi mereka yang baru korp Bek Ang tadi dibaretkan, itu merupakan salah satu warga baru dalam TNI Angkatan Darat, pendidikannya dengan tripola. Tripola yang terdilaksanakan oleh Bapak Kasat, dan kami selaku di bawah naungan komando Kapus Bek Ang saya, Mayor Jenderal TNI Heli Guntoro Esos, melatihkan akademi kepribadian dan juga samapta jasmani. Jadi tiga pola ini nanti mempunyai hal khusus lagi, yaitu bahwa di Pusdik Bek Ang ini, salah satu korps dari TNI Angkatan Darat dilatih lagi tentang perbekalan dan angkutan. Perbekalan itu sendiri ada perbekalan 1, 2, 3, dan 4, dan angkutan ada air, udara, dan juga darat. Dan mereka nanti akan menjadi penjuru-penjuru, baik ini yang tantama maupun bintara, perwira, untuk mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Bela diri. Selain dihadiri oleh para pejabat Pusbek Ang Ade, kegiatan ini dihadiri pula para orang tua siswa. Dari Cimahi, Doni melaporkan. Bela diri militer adalah suatu ketangkasan yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Di samping bertempur menggunakan senjata, dapat juga bertempur dengan melatih setiap prajurit agar dapat menang dan menumpukan lawan dalam suatu kontak fisik maupun pertandingan, serta memberikan pengaruh kejiwaan seperti lebih percaya diri. Latihan yang menggabungkan seni bela diri dengan teknik pernapasan. Kita saksikan bersama di hadapan para tamu undangan. Hebel sudah disiap dipatahkan. Pemecahan hebel ini dilakukan dengan menggunakan tangan kosong. Kita saksikan bersama semua hebel dapat dipatahkan dengan sempurna. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Demikian tadi demonstrasi bela diri militer oleh siswa PUT. Kita akan saksikan sesaat lagi. Para tamu undangan.
dua orang prajurit yang memiliki prestasi atlet dan pencak silat. Datang dua orang Sri Kandi yang akan membantu kita saksikan apakah Sri Kandi dan Mangkati ini dapat mengatasi gangguan tersebut. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Sampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa ketiga Sri Kandi yang berada di hadapan kita memiliki gelar juara tiga kata perorangan dalam pelajaran siswa ini di provinsi tahun 2019. Yang kedua, Perdangkoan Sylvia, juara satu 2018. Juara dua, Karate Antar Pelajar tingkat nasional 2018. Dan selain tiga prajurit wanita tersebut, dua prajurit pria di hadapan kita pun telah menang tahun 2021. Juara satu, Komnas Jakarta tahun 2019. Dan yang terakhir, Serda Igusti Agung Wahyu Permana, juara satu, Kejuaraan Silat. Tapi dalam kemampuan bela diri pun, prajurit BA tak perlu diragukan. Kalimantan Selatan menceritakan tentang rasa rindu terhadap orang tua yang kita sayangi dan sudah lama tidak bertemu, mengungkapkan bagaimana rasa sayang yang mendalam dan tidak ingin berpisah. Kita beralih ke Sulawesi Utara. Sipatoka bermakna tentang ungkapan rasa sayang seorang ibu kepada anak. Dari Sumatera Barat kita akan jalan-jalan ke Bali. Jangir-jangir memiliki anak-anak remaja. Terima kasih saya berucapkan kepada 1, 2, 3.